Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ya, kita bakal ganti rack steering. Ini ya, rack steering yang sana. Ini kita ganti dengan yang baru. Kenapa? Karena kalau dia jalan itu bunyi kletek-kletek gitu di setirnya. Ini kita bakal ganti yang baru ini. Nah, ini kita bakal ganti dengan yang baru ya. Pertama buka bannya, kita jack stand, kemudian kita dirutnya dibuka, kemudian covernya ini dilepas ya. Setelah itu ini kita ganti kunci ini. Nah, kita lepasin dulu yang 12-nya itu. 12-nya ini. Ya. Ganjalnya itu. Oke. Nah, itu dilepas ya baut 12-nya. Setelah lepas nanti, nah itu sudah lepas. Kemudian itu juga didorong ke atas kalau bisa. Dicetak-cetak. Terus lu pas itu pun tarik pakai tangan. Nah. Iya. Dia sudah turun. Nah, itu kita karena ini ya, karena yang barunya itu dia nggak ada tirutnya. Berarti kita ambil tirutnya ya. Kita buka dulu tirutnya. Oke, kita tinggal pasang ini yang baru. Sudah lepasannya. Tirut-tirutnya. Jangan aku dibukul. Kenapa sih? Enggak. Ini kakak beradik. Oke. Okay. Adik lagi servis. Motor siapa aja, Jonat? Steering. Steering. Dibukul apa, Kak? Enggak apa-apa. Saya sih enggak bisa lihat di bawahnya. Gimana sih? Itu ya steering itu. Oh, mana kacamatanya? Kok yang kelihatan? Ayo, ada kacamata aku. Masih lihat lagi gabut. Apa? Lagi gabut. Itu ngomong sama apa aja? Kita apa? Kita lihat. Iya, maksudnya begitu. Jadi mari gimana ini? Gimana nih, Madim? Di kos apa? Itu kan masih muda, mudah sih, tua lagi. Kalau masih dia, kurang kayak itu bisa lagi. Jadi yang datang di kantor itu kamu, datang di kantor dulu. Wahyu, yang kita usah. Kalau aku Eko sampai itu dijemput, kan? Belum kan kita? Kalau ini dulu, boleh Eko berangkat. Kamu yang jauh sama aku, Kak? Wahyu. Yang jatuh kamu Wahyu sama Hendy. Yang dari itu kita berhenti. Waktu gitu sama teman-teman sekelas gitu mah dia. Nanti aku suka sama kamu. Iya. Gimana, Pak?